Haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Salam damai sejahtera untuk setiap kita. Selamat datang kembali di channel Pohon Kehidupan bersama saya Immanuel Yeremia. Saudara, sebelum kita berdoa, mari kita buka firman Tuhan di Mazmur 31 ayat 22. Begini bunyi firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Haleluya. Saudaraku, Bapa yang di sorga, yang saudara dan saya sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Bapa yang setia, saudara. Di Ratapan 3 mengatakan bahwa kasih setia Tuhan itu besar, tidak pernah berkesudahan dan tidak pernah habis, saudaraku. Bahkan di 2 Timotius 2 ayat 13 berkata, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Haleluya. Ya, Bapa kita di sorga adalah Bapa yang setia, saudara. Dia selalu ada bagi kita, Dia ada di pihak kita, Dia menerima kita, Dia mengasihi kita, Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita, saudara. Dia adalah Tuhan yang peduli, Bapa yang mendengarkan anak-anak-Nya ketika anak-anak-Nya datang dan berdoa kepada-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di firman Tuhan pagi hari ini, Daud berkata, terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Saudara, Daud mengerti sekali bahwa Tuhan setia kepadanya. Daud percaya bahwa kasih setia Tuhan akan ditunjukkannya dengan ajaib pada waktu kesesakan, saudara. Pagi ini, saudaraku, apapun yang sedang saudara hadapi hari-hari ini, mungkin saudara sedang menghadapi kesesakan, mungkin berbagai masalah dan berbagai tantangan kehidupan sudah ada di depan saudara. Mungkin itu di keuangan saudara, di pernikahan saudara, atau relationship saudara dengan orang yang saudara kasihi tidak begitu baik, atau masalah dengan kesehatan saudara. Percayalah saudaraku, Bapa kita adalah Bapa yang setia. Kasih setianya akan ditunjukkannya dengan ajaib bagi saudara dan saya yang percaya, yang berharap kepada-Nya, saudara. Sebab itu pagi ini, saudaraku, saya mendorong saudara, tetaplah percaya, tetaplah berharap kepada-Nya. Tetaplah berdoa, tetaplah memuji dan menyembah Dia dalam segala keadaan, saudara. Percayalah, Dia Tuhan yang sanggup menolong saudara. Dia sanggup memulihkan saudara, Dia sanggup menyembuhkan saudara. Bagi-Nya tidak ada perkara yang terlalu sukar, saudaraku. Dia ajaib dan hebat, Dia perkasa, saudara. Dialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini, yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Ingat saudaraku, terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kemurahan, Bapa yang setia, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal, pagi hari ini kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu, Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat-Mu yang kami terima, untuk setiap kejadian-kejadian dan kebaikan-kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami, Tuhan. Bapa, kami juga mengucap syukur untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar pagi hari ini, Tuhan. Firman-Mu kembali mengingatkan kami, menguatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang setia. Engkau adalah Bapa kami yang setia. Dan kasih setia-Mu akan selalu Engkau tunjukkan kepada kami
dengan ajaib Tuhan. Kami percaya kepada-Mu pagi hari ini, Bapa. Bapa yang baik, pada kesempatan pagi hari ini hamba mau berdoa bagi setiap mereka yang menonton video ini, Tuhan. Bagi setiap mereka yang mendengarkan video ini, yang berdoa bersama-sama dengan hamba-Mu, dimanapun mereka ada, siapapun mereka, Bapa. Mau berdoa, Engkau menyatakan pribadi-Mu kepada mereka, menyatakan hadirat-Mu kepada mereka, mencurahkan kasih-Mu dalam hidup mereka, Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan, mari Bapa peluk mereka dengan cinta-Mu, dengan kasih-Mu yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah hadirat-Mu Tuhan Engkau nyatakan secara personal dalam hidup mereka sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan yang memelihara hidup mereka sempurna sepanjang tahun ini, sepanjang tahun-tahun berlalu, ya Tuhan. Kami ada di penghujung tahun 2019, Tuhan. Kami percaya kalau kami ada sampai di hari-hari di ujung tahun 2019 ini, bukan karena hebat kami, bukan karena gagah kami, Tuhan, melainkan hanya karena kemurahan-Mu, hanya karena kasih karunia-Mu, karena Roh-Mu, Tuhan. Bapa, hamba berdoa bagi setiap mereka, Tuhan. Biarlah ucapan syukur boleh mengalir dari mulut mereka, Bapa. Biarlah pujian dan penyembahan boleh mengalir dari mulut mereka sampai di hadapan-Mu, Tuhan. Biarlah Engkau, Tuhan, menarik mereka dan membawa mereka dekat kepada-Mu. Membawa mereka mengenal Engkau dengan benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengenal karya salib Tuhan Yesus Kristus yang sempurna di dalam hidup mereka, Tuhan. Bapa, bahwa hidup mereka mengalami kebaikan-kebaikan-Mu. Mengalami keajaiban kuasa-Mu, Tuhan. Mengalami kasih setia-Mu yang ajaib di dalam nama Yesus, Tuhan. Bagi mereka yang sedang menghadapi masalah, problema kehidupan, tantangan hidup yang berat, masa-masa yang sukar, hamba berdoa Engkau berikan mereka kekuatan baru, Tuhan. Berikan mereka hikmat yang daripada Engkau. Berikan mereka jalan keluar. Buka jalan keluar dari setiap masalah mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, angkat mereka dengan tangan kanan-Mu yang perkasa, yang membawa kemenangan daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau alirkan persediaan yang daripada Engkau dalam hidup mereka secara berlimpah di dalam Kristus Yesus, Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau alirkan kesembuhan yang sempurna daripada Engkau, Bapa. Setiap tubuh-tubuh yang sakit, setiap bagian tubuh yang sakit, aku perkatakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, mereka sudah sembuh, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap hubungan yang rusak, suami istri, anak dan orang tua, Engkau Tuhan yang memulihkan. Engkau Tuhan memberikan kasih-Mu mengalir di rumah tangga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada saling memaafkan, ada saling menerima, ada sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu mengalir, Tuhan. Kuasa-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja dengan ajaib dalam hidup mereka sekarang pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Bapa, ini kehidupan kami, Tuhan. Kami menyerahkan setiap area di dalam hidup kami hanya kepada-Mu. Biarlah anugerah-Mu, kebaikan-kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah, dan perlindungan-Mu yang sempurna mengikuti kehidupan kami, ada atas hidup kami, Tuhan. Dimanapun kami ada, kemanapun kami pergi, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu saja, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. 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 Haleluya. Saudaraku, kita sudah berdoa, saudara. Percayalah, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Saat saudara menghadapi kesesakan, ingat,
kasih setianya akan dinyatakan dengan ajaib dalam hidup saudara. Doa saya menyertai saudara, tetap semangat, tetap bersuka cita, tetap berpengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.